Oke, baik pemirsa, kembali bersama dengan kami. Hari ini adalah acara ngopi bareng. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Rifai di kantor perhutani langsung ya. Satu kehormatan buat kami hari ini kami bisa datang ke kantor perhutani Kota Probolinggo, bukan kota ya, Probolinggo ya. Perhutani KPH Probolinggo. Probolinggo. Divisi Regional Jawa Timur. Nah, satu kehormatan buat kami hari ini kami bisa bincang-bincang langsung di sini. Langsung kita menyapa dengan narasumber. Apa kabar, Pak? Baik, Bapak. Bisa kenalkan diri dulu, Pak? Baik. Nama saya Bapak Muhammad Rifai. Jabatan sebagai KSS HKAKP. Kepala Subseksi Hukum Kepatuhan Agraria dan Komunikasi Perusahaan Perum Perhutani KPH Probolinggo Divisi Regional Jawa Timur. Probolinggo ya? Kalau KPH Probolinggo itu mau membawahi daerah mana saja? KPH Probolinggo membawahi Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, tetapi untuk Situbondo wilayah barat, Besuki ke barat, Bapak. Masih dibagi dua ya. Baik, baik. Baik, Pak Rifai, terima kasih bisa ada waktu ngobrol-ngobrol sama kita ini. Baik, Bapak, baik, baik. Hari ini saya mau tanya-tanya sedikit tentang tata cara izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ya. Atau baik. Biasa disingkat dengan IPHPS ya. Baik, baik. Kira-kira tata kelolanya seperti apa kalau ini? Untuk izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atau yang disingkat IPHPS itu sudah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Jadi SK itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Begitu, Bapak. Begitu ya. Baik. Itu tahun berapa tuh SK-nya? SK yang mau dari Kementerian Lingkungan Hidup yang dari tahun berapa? Kalau mengacunya kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor P39 -LHK/Men/LHK/Sekjen/Kum.1/6/2013 tentang perhutanan sosial di wilayah kerja Perum Perhutani. Jadi dengan adanya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P39 maka Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup mengeluarkan SK IPHPS. Gitu ya. Baik. Baik. Baik, Pak Rifai. Terus saya mau tanya lagi, IPHPS itu diberikan mandatnya kepada siapa? Itu SK-nya diberikan mandat kepada warga biasa atau kepada kelompok tani atau bagaimana? Kepada kelompok tani. Ya, yang memberikan izin itu, yang memberikan izin IPHPS itu diberikan kepada kelompok tani. Jadi bukan izin, perusahaan ya. Bukan. Kepada jadi, kelompok tani. IPHPS itu izin IPHPS itu diberikan kepada kelompok tani. Artinya masyarakat setempat ya. Masyarakat. Untuk apa itu? Diberikan ya, SK untuk apa? Untuk pengelolaan hutan tersebut. Ya, untuk pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan sudah dijelas, Pak. Di dalam SK IPHPS itu sudah jelas diatur. Artinya, ya ini saya membaca dari SK itu ada yang menetapkan. Ada menimbangkan, Pak. Di SK itu kan istilahnya menimbang, mengingat, memutuskan, ya, menetapkan, kan seperti itu. Nah, tapi seperti ini menetapkan kawasan IPHPS itu untuk pemanfaatan kawasan yang diberikan kepada kelompok tani. Tani itu, ya. Ya, pemanfaatan kawasan itu macam-macam. Ada pemanfaatan air, ada pemanfaatan energi air,
pemanfaatan jasa wisata alam, sarana wisata, penyimpanan karbon, macam-macam lah. Gitu, pemanfaatan ya. Pemanfaatan. Itu SK mandatnya seperti gitu. Iya, SK pemanfaatan. Sekarang pertanyaannya, ya, apabila SK mandatnya di situ bunyinya kan manfaat. Iya. Terus misalnya terjadi perubahan alih fungsi begitu? Oh, itu tidak boleh. Ini saya baca, saya amati ada beberapa poin. Poin kelima itu, Pak. Poin kelima, pemberian areal IPHTS sebagaimana dimaksud pada amar ke-1 dengan ketentuan pertama tidak boleh dialihfungsikan. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Kedua, tidak boleh diperjualbelikan. Terus ketiga, tidak boleh diagunkan. Dan yang keempat, tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi selain diberikan mandat, juga ada aturan yang perlu kita hati ya. Ada aturan. Salah satunya tidak boleh dialihfungsikan. Iya. Atau dimandatkan ke orang lain ya. Iya, boleh. Jual beli juga tidak boleh. Tidak boleh dijual belikan, tidak boleh diagunkan. Sudah jelas di dalam SK IPHPS itu sudah diatur. Diatur seperti itu ya. Diatur seperti itu ya, Pak. Berlaku untuk umum ya. Iya. Baik Pak Rifai, ini masih di wilayah Probolinggo. Baik. Ini kan beredar banyak media ya di medsos. Ini ada izin pertambangan. Iya. Ya, izinnya ada. Tapi mungkin masuk dalam wilayah kawasan hutan itu. Ya kalau memang beredar berita seperti itu, ya dicek lokasinya. Itu di dalam kawasan hutan apa di luar kawasan hutan? Kalau di luar kawasan hutan kita tidak bahas. Iya. Ini kalau di dalam kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan itu lah, kalau berbicara pengelolaan, jangan kalau berbicara hutan, hutan itu tidak semua harus perhutani. Karena bisa dikelola oleh perhutani, bisa dikelola oleh BKSDA, bisa dikelola dengan IPHBS, seperti itu Bapak. Jadi itu perlu dicek itu lokasinya mana? Lokasi IPHPS apa lokasi perhutani? Tapi tidak semua lokasi perhutani itu ada SK IPHPS-nya, Pak. Tidak semua ya. Tidak semua. Kalau itu lokasi IPHPS itu kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan adanya IPHPS ini, Pak. Jadi dengan adanya IPHPS ini, jadi izin-izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial ini membuat kewenangan Perum Perhutani menjadi terbatas terkait lahan perhutanan sosial, sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang ada seperti galensi, pihak perhutani hanya memiliki kewenangan sebatas memberikan surat himbauan. Himbauan ya. Himbauan kepada penggarap, pemegang SK. Oke, baik pemirsa, jadi terkait tentang pengolahan pemanfaatan hutan sosial yang diberikan mandat kepada kelompok tani, tadi sudah ditegaskan sesuai SK dari Kementerian Lingkungan Hidup, salah satunya adalah pemanfaatan tidak boleh alih fungsi, gitu Pak ya? Iya. Jadi perhutani secara tegas sudah mengatakan gitu. Oke, baik Pak Rifai. Baik. Bapak. Terima kasih buat bincang-bincang kita siang baik, hari ini. Baik. Semoga tayangan kita bermanfaat tentunya buat warga Probolinggo khususnya. Baik. Supaya lebih banyak mengetahui informasi langsung baik, ya. Baik. Supaya Bapak. Baik. Jangan baik. Saling kita. Baik. Nah, itu ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih. Oke, baik pemirsa, demikian liputan kami dari Probolinggo Jawa Timur, CB News untuk kita semua.